menjadi modus adalah tersangka sebelum menyetubuhi korban anak di bawah umur tersebut didahului melakukan kekerasan, memaksa si anak untuk menarik celananya, kemudian melakukan perbuatan pencabulan tersebut. Waktu ungkap 2 Juni 2023 yang menjadi korban adalah ulangi, yang menjadi korban masih berumur 17 tahun, status pekerjaan pelajaran dan mahasiswa. Ulangi, mahasiswa. Pelaku di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah ayah kandung. Ayah kandung berinisial DK, umur 44 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat sama. Yang menjadi barang bukti adalah pakaian korban yang dikenakan korban, dan pasal yang kami persangkakan kepada tersangka adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Demikian awal, silakan rekan-rekan yang mau bertanya nanti bisa teknis, kronologis akan disampaikan oleh Pak Satgas. Terima kasih Bapak Kapolres. Di sini kita akan lanjut ke kasus yang kedua terkait cabul dari pelaku ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Untuk kronologis singkat, jadi dimulai pada tahun tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana. Ya, terima kasih Bapak Kapolres. Dan rekan-rekan semua, sekarang kita lanjut kepada kasus yang ketiga yang terkait persetubuhan bapak tiri dengan anak tirinya. Jadi awal mulai pada tahun 2019 tersangka S ini menikah dengan ibu single parent inisial D, memiliki satu anak inisial DA. Sewaktu itu pada saat menikah usia anak berumur 10 tahun. Setelah waktu dari 2019 sampai 2020 tersangka DK ini memberikan perhatian khusus, membuat korban anak ini merasa nyaman dengan cara memberikan uang jajan lebih dan perhatian khusus lainnya. Sampai tahun 2021 hingga 2022 aktivitas tersebut dianggap sudah biasa. Untuk awal mula kejadian pidananya yakni kurang lebih sekitar bulan Juli 2022, sewaktu istri tersangka DK ini tertidur di ruang tengah, korban ini, tersangka ini diam-diam menghampiri korban di kamarnya. Nah, sewaktu korban tidur di kamar, korban ini karena sudah ada kedekatan dan rasa nyaman dengan ayah tirinya, awalnya korban kaget. Tetapi karena sudah dekat, tersangka bilang sudah tidak apa-apa nak, nanti ayah pasti buat jajan tambahan. Akhirnya korban menurut. Untuk kejadian tersebut berulang kurang lebih sebanyak 10 kali dari bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022. Kenapa orang tua korban bisa tahu atau ibunya ini bisa tahu? Karena pada bulan Desember 2022 korban ini telah menstruasi dan dilihat dari gerak dari korban ini orang tua atau ibu korban ini mulai curiga. Akhirnya pada bulan Mei 2023 korban dibawa oleh ibunya ini ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan kehamilan. Ternyata posisi korban sekarang hamil kurang lebih sekitar 7 bulan. Ini ada lagi yang ingin sampaikan? Yang melapor siapa dan yang melapor ibu korban? Yang melapor ibu korban. Status si korban sendiri pelajar atau? Pelajar SD.
umur 14 tahun. Masih sekolah? Masih sekolah. 14 tahun. Teralat SMP. SMP. SMP 14 tahun. Ada lagi yang ditanya? Pak Jami sendiri, kebanyakan kasus cabul. Kalau yang di Korea sendiri, yang di ini, udah berapa kasus, Pak? Untuk dari bulan Januari tahun 2023 hingga bulan ini kurang lebih sekitar 26 kasus cabul. Rata-rata korban di bawah umur? Ada di bawah umur. Semua apa sebagian? Mayoritas ada di bawah umur. Luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.